Tabiat itu mencuri. Tabiat itu mencuri, akhlak itu menular, bersandingan dengan seorang itu mempengaruhi, berefek. Jadi ada banyak penelitian dalam masalah psikologi, dalam masalah ilmu kejiwaan yang mengatakan bagaimanapun bagusnya seseorang, ketika masuk ke pergaulan yang jelek, dia akan jelek, jadi jelek. Mutlak ini, hampir mutlak. Kecuali ya orang yang betul-betul dilindungi oleh Allah ya, seperti Nabi Muhammad misalnya ada di kaum jahiliyah, ya tetap jadi orang mukmin luar biasa. Ini ya beberapa orang, tapi kayak kita ini yang biasa-biasa saja, mungkin didoakan orang tuanya, didoakan, tapi ya akhlak kita terlalu banyak maksiatnya dan seterusnya, apalagi tidak didoakan oleh orang tuanya dan seterusnya, masuk ke lingkungan yang jelek, jelek walaupun sebaik-baiknya orang, karena menular sekali. Ada yang menarik ya, penelitian kecil-kecilan dari seorang itu, bahkan orang ngantuk itu menular, ngantuk. Kalau ada orang menguap ya, ngerti menguap ya, bahasa Inggrisnya itu awai ya. Menguap, kelangopan katanya orang Jawa. Anda lihat itu akan menguap juga. Itu ada penelitian ilmiahnya, itu menular. Jadi kalau ada orang ngantuk jangan dilihat, Anda akan ngantuk juga. Kan menular itu. Apalagi watak-watak yang lain. Watak-watak yang lain. Jadi, pilihlah teman Anda sebaik-baiknya. Kalau tahu bahwa Anda berteman dengan dia tidak menambah kebaikan bagi Anda, pisahkan dia, jauhi. Ingat hadis yang pernah saya sampaikan berulang-ulang, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama sahabatnya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama sahabatnya. Sahabatnya baik, jadi orang baik. Sahabatnya jelek, ya sudah, hopeless. Tidak ada harapan. Al-mar'u 'ala dini khalilihi, seorang tergantung pada agama sahabatnya. Bukan hanya agama, bukan agama Islam, Kristen, bukan begitu maksudnya. Penerapan keagamaannya tergantung pada temannya. Punya teman khusyuk, ya akan jadi orang khusyuk. Nah. Coba cari teman yang suka memaki. Satu bulan saja, udah. Cacuk-cacuk aja Anda bilangnya itu, udah. Saya pernah kayak gitu. Sehingga mesuh itu ya, memaki itu, dia enggak biasa oleh saya. Karena orang ini sholat, ngaji juga. Tapi dikit-dikit bilang, itulah ya, segosak pincu, gitu-gitu pokoknya. Dikit-dikit segosak pincu. Iwai jaran, nah kayak gitu-gitu kan. Dan seterusnya, jadi akhirnya saya dikit-dikit. Barang bagus saja, ada mubalik luar biasa menarik atau presenter yang luar biasa menarik, bilang jarang sampai enak bagus sih wong ngomong itu. Sebulan saja Anda begitu, jadi itu. Jadi sudah. Apalagi yang lain, apalagi kemudian yang na'udzubillah, yang suka narkoba, suka dan seterusnya bergaul yang tidak-tidak, kan jadi seperti itu. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Di sini dikatakan at-tabi'atu musyriqatun al-akhlaqu mutaaddiyatun wal mujawaratu mu'assiratun. Kayak gitu. Nah, termasuk yang kejadian ini, mumpung ingat saya, kejadian anak kelas 3 Aliyah itu. Itu karena salah teman itu. Itu luar biasa di pesantren, oh ya, seperti itu. Kejadian apa? Bukan kejadian perencanaan keluar itu anak muda, saya bisa memaklumi. Tapi kejadian melanggar apa yang sudah diputuskan oleh kiainya sudah disebutkan langsung, itu luar biasa itu. Tidak pernah terjadi di pesantren.
Sudah dijelaskan oleh Ahmad, tidak boleh. Masih pergi, luar biasa itu. Itu kan ke Ahmad sabar itu. Kalau ke saya, ke 440-nya saya usir semuanya. Ke Ahmad sabar, hanya yang di sekolah dua. Tapi nah, itulah luar biasa, luar biasanya ke Ahmad, bagus sekali. Saya katakan ini, dalam teori sufi, tasawuf, berdosa kepada Allah itu ada tempat taubatnya. Tapi punya kesalahan kepada guru tidak ada taubatnya. Ini prinsip dasar dalam tasawuf. Dan pesantren itu adalah tasawuf. Tekankan ini di hati Anda. Punya kesalahan kepada guru tidak ada taubatnya. Walaupun nemu orang wali yang Anda akan bisa menarik itu. Tapi kalau gurunya memaafkan, oke, tidak ada masalah sih. Insya Allah kami memaafkan. Tapi saya katakan kalau ini terjadi lagi, itu tragedi. Tragedi. Anda pasti saja kemudian dapat foto, masih pergi lagi sesudah itu. Ada anak-anak yang diam-diam. Kena pergaulan, oh ini kena pergaulan. Yang baru kembali beberapa hari yang lalu mengatakan sakit, masuk tahfidz dan seterusnya, yang sudah kelas 6 dunia, saya tahu semuanya. Cuman saya enggak bilang, enggak mau ngomong. Itu terkena pergaulan. Ingat, at-tabi'atu musyriqatun, al-akhlaqu mutaaddiyatun, al-mujawaratu mu'assiratun. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Cari teman yang benar. Jangan sampai cari teman yang salah. Al-akhlaqu musyriqatun. Ingat itu. At-tabi'atu musyriqatun ya.